Halo kawan, selamat pagi. Video kali ini kita bersama Mas, siapa boleh kenalan? Iki siapa namanya? Mas Nata. Mas Nata yang satunya? Mas? Mas Ino. Nah, kawanku Mas Nata dan Mas Ino lagi golek kerang ya kayak kerang dan ikan hias cendol alias ceto. Nah, seperti apa? Akan saya tunjukkan kawanku yang sudah diambil oleh Mas Nata dan Mas siapa? Tino. Ya, Mas Tino. Nah, ayo Mas Tino cari kerang yang seperti ini Mas Tino. Nah, cari kerang seperti ini Mas Tino. Ini benar bisa jalan ya Mas Tino kerangnya ini. Tak yum kawanku, biar kerangnya nampak ya. Ini ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Terus selanjutnya, ini kepiting sangat kecil sekali. Terus selanjutnya ini ikan opal ini. Oh, kepiting juga. Yang di dalam kresek ini juga kepiting kawanku. Langsung kita juga mau ikut mencari kerang dan kepiting. Ayo le ikuti jejak Mbak Plon le. Lah ini kawan, hah ini apa le? Ini kebecot. Loh, kebecot apa ada isinya enggak? Wow, tinggal ini terus mana ternyata tinggal kelongsongan kawanku. Mana cendolnya? Coba tak yume kok kecil banget gini. Coba. Nah ini kawan, yang diambili Mas Tino dan Mas Nata. Nata, siapa? Sini. Mas Nata. Nah ini seperti ini kawan. Coba, tak yum. Nah ini kawan, sangat kecil banget ya. Tapi kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini cendol atau ceto. Ini bukan cendol getir loh ya, bukan cendol dawet, tapi cendol ceto. Nah, ini ada yang berwarna merah. Kita kembalikan zoomnya. Nah, itu kepiting kawan. Wah, mantul kawanku. Tunjukkan. Tunjukkan. Oke. Wah, mantap, mantul kawan. Ternyata Mas Nata mendapat kepiting ya. Nah, kita cari lagi kepitingnya. Wah, dapat siput. Nah, siput. Ada juga siput. Nah, dapat ceto. Coba sini, Le. Bawa sini. Nah, itu kawan. Mas Tino dap. Wah, mantul. Iya, meletik kawanku. Kita cari lagi ya. Kita cari lagi di balik batu. Di balik tempurung ada udang. Nah, tapi airnya ini sangat-sangat kotor. Di atas untuk buang apa ya lo ya? Sembuh. Wis pokoke. Wow. Nah, dapat lagi kawan. Wah, ini mantap digoreng ya nanti. Pernah goreng ini enggak? Ya. Oh, enak ini kawan. Nah, ini kepiting desa ya. Kepiting desa dengan siput. Nah, seperti ini kawan. Aduh, dicapit kawan. Dicapit kawanku ternyata. Aduh, ternyata dicapit kawanku sama si kepiting nakal sekali ya. Selanjutnya masih kita cari lagi. Ayo cari di atas yo, dicari di atas. Sampai dapat ya. Bawa serok nih, gak dia serok tuh. Gak dia serok. Oh, bawa serok ya. Biar mudah kita mengambilnya. Mana udang? Ayo ambil. Ambil kalau udang. Waduh, lari kawan. Ternyata belayu udangnya. Udang di balik batu. Berarti ada ganda, bahasa Jawanya itu.
kalau udang di balik batu ada maksud tertentu. Nah, jadi ada yang besar-besar ya, cetone. Sajane nek sing gedhe lho ya, cetone. Iya. Nah, kita cari ke atas lagi, kawan. Kok dapat kepiting? Wih, kok banyak ya kepitingnya? Wah, mantul kawanku. Dapat kepiting. Nah, ini dapat lagi. Coba lihat, tunjukkan nih. Nah, ini kawan. Ini kemremis kawan ya, kemremis. Bisa kita sambel ya. Sambel tomat, terasi, terus nah kita cari ke atas kawan. Ini tanpa diobat ya kawanku. Ya jangan sampai diobat ya, karena nanti kalau diobat itu bisa punah. Jadi ini tanpa diobat. Kita memang hanya istilah di sini itu gugu ya. Gugu. Gugu itu apa ya bahasa Indonesia nih? Gugu apa nih bahasa Indonesia nih? Wes. Gugu apa nih bahasa Indonesia nih? Wah, ini hanya murni gugu tanpa diobat. Enggak ke atas nih. Kotor ya? Nah, di sini banyak sampah ya, kawan. Coba kita ke atas. Sile, kamu di situ dulu ya, aku tak ke atas bentar ya, Le. Di mana? Masuk. Nanti habis ini proyek kita mencari batu di kali, kawanku, untuk bahan cuek. Nah, sementara kita gugu, bahasa Jawanya gugu, kawan. Mencari kepiting atau iki lo mainan apa le, ambilin deh iki ledakan le apa iki mainan le enggak ini angel ki cikun kayak bambu ki lo iki enggak ini angel ki virtus malu lo nyapa mo tak ambil le mo tak pek manan. Nah, tak ambil kawan, ini sebuah mainan mercon kawan ya. Petasan, ini dibuat petasan untuk gak enak. Nih, tak ambil deh. Nah, ini kawan. Nih, tak ambil deh. Nah, ini bisa untuk petasan nanti kita pakai di rumah. Kita kasih bensol di sini ya kawan. Lalu kita percikkan, yaitu platina. Ini saya bisa meledas duar gitu kawan. Nah, mantap. Balik. Iya balik. Karena enggak bisa hati-hati. Karena enggak bisa lewat kawan. Sangat kotor, ini nanti akan saya cuci, kita bawa pulang. Dan nanti misal ini enggak kepake kawanku, kalau tidak kepake ya, kita ini kan atom toh. Nah, ini bisa kita rosokkan kawan. Panggah ukil toh. Panggah ukil. Jadi ini sepanggah. Panggah dapat hasil kawanku. Nah. Kita di samping mencari konten ya, membuat konten juga mencari hasil kawanku. Masalahnya yang dibuat konten ini gede hasilnya. Blok deng alias bakul cur remuk kawan. Alias bakul cur remuk. Jadi, nah ini dapat ini juga kawanku. Nah, ini apa ada apa di jenenge. Wis sembuh, pokoknya tak bawa pulang. Nanti kita kumpulkan di rumah. Wis tangga oleh hasil. Ini membuatnya juga susah kawanku. Tabung petasan ini ya. Tabung petasan ini membuatnya juga sangat sulit. Udang, coba nih kayak apa udangnya. Tunjukkan dirimu udang. Seperti apa?
Wah, mantul kawan. Wih, wedok palanang nih. Laki-laki tuh kok kayaknya pejantan kawanku ya. Oh. Ini tinggal mencarikan bojo, karena gue ini jodoh ya. No. Apa nih? Wah, mantul kawanku. Ternyata Mas Tino hari ini dapat rezeki momplok. Ya itu udah. Sudah. Wah, Mas Tino ini sudah punya pacar belum? Ojo ya lecek sekolah ya lho ya. Ternyata sik Mas Tino ki mung anake sapa? Mas Sulis. Oh, Mas Sulis, anaknya Mas Sulis. Ternyata wah, Mas Tino dapat rezeki momplok kawan. Dapat udang windu. Udang lobster. Nah, anakan udang lobster kawan. Mas Tino dapat, kita cuci kawanku. Mas Tino dapat anakan udang lobster kawanku. Menur ya. Kalau di sini bahasanya itu menur. Nah, kita cuci kawan. Kita bawa pulang. Nah, nanti kita keringkan, kita buat petasan. Nah, mantul panggahan kawanku. Mas Tino di sini saja bisa dapat udang. Oke, mungkin Mas Nanta ada pesan ke channel Pusat Karya. Enak pesan gak? Pesan apa? Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat datang di Pusat Karya. Nah, oke, kawanku, cukup sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang barusan mampir di channel Pusat Karya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kawanku. Salam persahabatan. Matur suwun. Ganteng iki, ganteng iki. Oke, ganteng. Salam ganteng. Wah, mantap.